Keterisian ruang rawat isolasi COVID-19 atau bed occupancy rate atau BOR di Kabupaten Bandung terus menunjukkan penurunan. Tercatat pada tanggal 20 Juli 2021 mencapai 85% menjadi 81% pada tanggal 21 dan tanggal 22 menunjukkan angka 79%. Wabub Sahrul Gunawan mengatakan hal tersebut merupakan tren positif dan berbanding lurus dengan penilaian pemerintah pusat. Menurut penilaian pusat, Kabupaten Bandung saat ini berada pada level 3 risiko penyebaran COVID-19. Meski demikian, pemerintah provinsi secara merata tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 untuk kabupaten kota di wilayah Jawa Barat. Sementara itu, Wabub Sahrul Gunawan menyempatkan menyapa pasien COVID-19 yang sedang isolasi di rumah sakit dan berbincang dengan pimpinan rumah sakit. Tidak hanya di rumah sakit, Wabub Sahrul Gunawan mengunjungi gedung BLK atau Balai Latihan Kerja yang sejak tahun lalu dijadikan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Dari kapasitas 50 orang, saat ini berjumlah 9 orang yang menjalani isolasi di gedung BLK.